Hidalgo. True pass cantik, peluang untuk Sri Pahang. Oh, pantas Hafizul Hakim menyelamatkan keadaan. Selamat pintu gol paskan Penang melalui ruang yang dimiliki. Berlaku pelanggaran dan layangan kad merah. Layangan kad merah dikeluarkan kepada Azhar Al-Hafiz. Bek kanan paskan Sri Pahang dilayangkan kad merah di hujung sayang. Apakah ini akan membawa petanda yang tidak diingini? Oh, satu kawalan tindakan yang berbahaya dilakukan oleh Azhar ke atas pihak lawan. Azhar Al ke 100 di separuh masa yang pertama, masa tambahan. Perebutan, itu merupakan satu tackle yang agak reckless dilakukan oleh Manuel Hidalgo. Harul Kisham, pemain pertahanan yang menggalak tugas selaku kapten pada 90 minit pertama permainan. Dalam situasi seperti ini, kita Loges Warren. Apakah pemain ini akan dilayangkan kad merah? Pahang beraksi dengan 10 pemain. Ekoran kad merah yang sudah pun dimiliki oleh Azhar Al-Hafiz. Mungkin amaran terakhir ataupun amaran lisan yang akan dikeluarkan oleh S. Loges Warren. Permainan terhenti pada kedudukan Penang sedang mendahului Sri Pahang 4-2. Khairul Rokisham dipanggil, layang kad kuning, kad merah untuk Manuel Hidalgo dan kad kuning untuk Khairul Rokisham. Jadi Sri Pahang beraksi dengan 9 pemain. Ekoran kad merah yang dilayangkan oleh Manuel Hidalgo. Jadi Sri Pahang berada dalam keadaan yang tertekan. Ini adalah insiden yang melibatkan rempuhan yang agak sedikit kasar dilakukan oleh Manuel Hidalgo dari arah belakang. Selaku pemain pertahanan berpengalaman, Rafael Victor dilihat berjalan.